Maka dikatakan orang yang ujiannya paling berat dalam hidup ini, dalam kehidupan ini adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti sepertinya. Ketika semakin kita beribadah, ikut kepada Rasulullah, ikut kepada para nabi, pasti ujiannya lebih berat ketimbang orang yang tidak. Itu pasti, kata Rasulullah. Berarti menunjukkan orang yang soleh, orang yang taat, ujiannya lebih berat. Ketimbang siapa? Ketimbang orang yang tidak menjalankan ibadah, yang tidak hijrah. Jadi jangan berpikir, ikhwan fiddin, ketika kita hijrah, pasti kita akan terus mendapatkan kenikmatan.